masih kecil, kincing berak di paku mama. Menangis banyak, mama bujuk, tema nyanyi. Dekai sarung, mama cukup betai. Tangan mama, sapu-sapu di kampung.
Buat dia. Ya anak lari, jadi nak taruh di tiap itu dia dia dia. Nah, biar biar mau jemput. Buka dia dulu. Buka mana doang? Ya! 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 Ya!
Tuhan menerima engkau dengan lapang dada dan engkau diterima kesucian dunia. Mari kita membuka doa kita dengan meminta. Nama tadi foto dia yang pakai baju Santa Ana tu. Biar selosa dengan ini lebih baik. Sebentar itu habis dia di hati berkunjung. Ayo aja mama nih, terus kita ke untuk pakai dengan ini. Taruh di samping. Taruh di samping. Iya di samping. Ada lagi yang terus kita begitu enak. Gitu. Manis tuh. Sudah bagus itu. Sudah. Jangan gede-gede dia lagi supaya jangan buka-buka lagi. Pamit di dalam sini. Pamit sudah.
yang habis itu langsung yang saya hormati Bapak Ibu seluruh keluarga sidang pergabungan, singkatnya kita semua yang hadir pada sore hari ini di rumah duka ini yang saya hormati, dengan rekado yang dikeluarkan oleh keluarga, upacara pemakaman dilaksanakan jam 15.00. Saya pikir waktunya juga pas 15, lebih sedikit, kurang lebih sedikit. Untuk itu keluarga menyampaikan banyak-banyak terima kasih untuk kita semua yang sudah berkenan hadir di rumah duka ini. Selanjutnya
kita ikuti sapaan yang mewakili keluarga duka. Para bapak di sini. Selamat sore untuk kita semua. Yang saya hormati Opu Alap Tayo Pukung Bayi Matan dari Sukur Leo Kukung, yang keluarga hormati Bapak Iname Nilangune yang kebetulan lengkap hadir di sini, yang saya hormati Bapak Ibu para pelayat pengunjung Mama Almarhum Paulina Welin yang sebentar nanti akan kita antar ke tempat peristirahatan yang terakhir. Pada awal kata sore ini, kami dari keluarga menyampaikan banyak terima kasih dan kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena tepatnya kemarin jam 9 malam Tuhan sudah mengambil arwah Mama Paulina Penny genap berusia 82 tahun. Jadi kalau dalam kitab suci barangkali itu sudah masuk bonus untuk Mama Welin ini. Mama Welin ini memang anak dari Bapak Lambertus Laba Engal dan Mama Francisca Lelu, lahir tahun 40. Jadi hari ini dia sudah berusia 82 tahun. Sementara riwayat sakitnya juga parahnya baru terjadi hari Jumat tanggal 10 setelah beliau jatuh, lantas selanjutnya sudah makan minumnya juga sudah tidak teratur. Akhirnya genap kemarin jam 9 malam Mama Welin putus, sudah meninggal. Yang berikutnya kami juga berterima kasih kepada Opu Alap Payepukan Kalimantan dari Leo Kukung yang sudah bersedia dan datang di rumah duka ini, sekaligus bisa melihat, bisa bersama mengantar arwah mama tercinta ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Juga Bapak Iname dari Lelangune, semuanya kita sampaikan terima kasih banyak, dan juga para pengunjung dan pelayat. Mudah-mudahan kita doakan semoga arwah mama tercinta ini diterima Bapak di surga. Yang berikutnya, informasi tentang doa penuh. Baik, terima kasih Pak Yos yang sudah menyampaikan sapaan mewakili keluarga duka. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita ikuti upacara pemakaman jenazah almarhumah Mama kekasih kita Yuliana Welin dengan sesuai iman Katolik. Mengawali perayaan ini, kita awali dengan lagu pembuka. Tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara Saudari,
umat beriman, keluarga yang terkasih dalam Kristus, dengan mengucapkan selamat jalan kepadanya. Kita datang menyatakan turut berduka cita dan memberikan hiburan iman bagi keluarga yang ditinggalkan. Kita semua sedih hati karena harus berpisah dengan orang yang kita kasihi. Namun kita percaya bahwa Allah lebih mengasihi dia dan setia dalam janjinya menganugerahkan saudari kita ini dengan anugerah kebangkitan putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pun percaya saudari kita Mama Oma Paulina Welin telah dipermandikan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dalam kepercayaan itu kita menyerahkan dia dalam tangan Allah Bapa Maha Pengasih. Marilah kita berdoa. Allah, Engkaulah sumber kebaikan. Engkau senantiasa berbelas kasih. Kami mohon dengan rendah hati untuk saudari kami, Mama Oma Paulina Welin, yang telah berpulang padamu, Pencipta dan Pencintanya. Selagi masih hidup, ia berharap dan percaya kepadamu. Semoga ia kau perkenankan masuk ke tanah air sejati dan menikmati kegembiraan abadi. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita semua berdiri mendengarkan Injil Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Iman keluarga yang terkasih dalam Kristus. Saat ini kita akan menghantar Mama Oma Paulina Welin ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Dalam momen kematian seperti ini, hal terpenting bagi kita orang beriman adalah menyadarkan kembali rasa keimanan kita kepada Kristus sebagai Sang Penyelamat yang telah memberi harapan kepada semua orang untuk mendapatkan rahmat keselamatan dari Allah. Tentu, sebagai manusia, kita mengalami kehilangan karena kepergian, karena peristiwa kematian. Rasa kehilangan itu sangat beralasan, karena orang yang pergi selamanya dari dunia, dari kehidupan ini, telah memberikan sesuatu yang berarti bagi kita yang masih hidup, teristimewa bagi keluarga dan sahabat kenalan. Kasih dalam Kristus, marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita. Dialah Allah yang selalu mencintai kita, meskipun kita tidak mengerti maksud dari penyelenggaraan dan keputusannya. Semoga saudari kita, Mama Paulina Welin yang telah meninggal dunia ini, dibangkitkan kepada kehidupan dan kebahagiaan kekal berkat jasa dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kita yang berduka cita atas kematian Mama Paulina Welin mendapat hiburan dan harapan akan hidup yang kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Di permandianmu, di mana engkau dilahirkan baru dalam Kristus, pada hari itu engkau telah bergabung dalam persekutuan gereja Yesus Kristus. Semoga berkat wafat dan kebangkitan Yesus Kristus, engkau diselamatkan dari kematian abadi dan memperoleh kehidupan kekal.
Terimalah ya Allah hidup hambamu ini sebagai kurban harum-haruman yang berkenan di hadapanmu. Bapa yang penuh belas kasih, putramu telah menghidupkan kembali pemuda Dinaim dan telah menghibur ibunya secara nyata. Kami mohon kepadamu, terimalah hambamu ini sebagai persembahan keluarga kami yang berkenan di hadapanmu. Semoga hambamu ini kau beri hidup kekal dan kami semua yang ditinggalkannya mendapat penghiburan karena kepercayaannya bahwa kelak akan bersatu lagi dengannya di rumah Bapa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Beriman-beriman keluarga yang terkasih dalam Kristus, sekarang peti jenazah akan ditutup. Sebelum peti jenazah ditutup, keluarga diberi kesempatan terakhir untuk berpamitan dengan Mama Paulina Wali yang akan melakukan paku peti jenazah. Saya mengundang dengan hormat Upulake Kayopukan Waimatan dari suku Berek untuk boleh melakukan paku peti jenazah.
Umat beriman yang terkasih, marilah kita menghantar saudari Mama Paulina Walin ke tempat istirahatnya yang terakhir. Semoga damai Tuhan selalu beserta kita sekarang dan selamanya. Sangat memerlukan kesayanganmu. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kita menghantar saudari Mama Paulina Walian sampai ke kubur ini sebagai tanda kasih kita kepadanya.
kita mengiringi perjalanannya hanya sampai di sini. Kini tibalah saatnya kita berpamit dan berpisah dengan dia. Kiranya ia membawa kenangan yang baik dan melupakan sikap dan perbuatan yang mengecewakannya. Kiranya pula kita tetap kenangkan kebaikannya dan melupakan sikap dan perbuatan yang mengecewakan kita. Dengan hati yang tabah dan ikhlas, kita menyerahkan saudari Mama Oma Polina Welin kepada Allah Bapa yang dengan tangan terbuka menerima dia ke dalam hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kehidupan dan kematian kami berada dalam tangan-Mu. Engkau telah memanggil saudari Mama Oma Polina Welin dari kehidupan di dunia ini menghadap hadirat-Mu. Dengan sedih hati, kami mau membaringkan jenazahnya dalam kubur ini. Namun dengan penuh harapan, kami menantikan kebangkitan, sebab Kristus telah bangkit sebagai yang pertama dari antara orang mati. Kami mohon, kasihanilah dia ya Tuhan, kasihanilah dia, dan terimalah dia dalam pelukan cinta kasih-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri berbaring dalam kubur selama 3 hari. Kami mohon, sucikanlah kubur ini bagi hamba-Mu yang kami istirahatkan di sini. Semoga pada akhirnya ia bangkit bersama dengan Engkau dan hidup bahagia selama-lamanya. Peti jenazah diturunkan ke dalam kubur. Kuasa telah berkenan memanggil saudari kita ini ke hadapan hadirat-Nya. Kita menyerahkan jenazahnya kembali ke tanah, tetapi kita tetap percaya bahwa Kristus akan mengubah tubuhnya yang fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Semoga Yesus, pokok harapan kita, menerima dia dalam damai.
dalam sakramen permandian, saudari kita ini telah turut mati bersama Kristus. Semoga ia hidup kembali dalam keadaan baru seperti Kristus. Tubuh kita adalah kediaman Roh Kudus. Semoga saudari kita ini dipermuliakan oleh Allah pada hari kebangkitan orang mati. Diri kita dipermuliakan dengan martabat sebagai anak Allah. Semoga Tuhan menghiasi saudari kita, Mama, Oma, Paulina Welin, dengan kalung bunga yang tak kunjung layu. Manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Semoga Kristus mengalahkan kebinasaan maut dan memuliakan saudari kita ini dalam kebangkitan orang-orang mati. Salib Yesus Kristus adalah pokok keselamatan kita. Aku menandai engkau dengan salib suci. Semoga salib Yesus Kristus membawa keselamatan kekal bagimu. Kita serahkan Mama Paulina Willy dalam perlindungan Bunda Maria. Allah Maha Kuasa, melalui Santa Maria Perawan dan Bunda, Engkau menganugerahkan kepada umat manusia keselamatan kekal. Sebab Bunda telah melahirkan bagi kami Putramu Yesus Kristus, pemberi hidup dan pengantara kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kita nyanyikan sebuah lagu Maria. Berarti ya Bunda, padamu ku serah.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, nyatakanlah kepada kami bahwa kebaikan-Mu tanpa batas. Saudari kami, Mama Oma Paulina Wulin, telah Kau panggil dari tengah-tengah keluarganya dan dari tengah kehidupan dunia ini. Kami mohon, tabahkanlah hati kami dan terimalah hamba-Mu ini dalam kebahagiaan-Mu di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan berikanlah ia istirahat kekal, dan sinarnya dia dengan cahaya. Semoga semua orang yang telah meninggal dunia beristirahat. Tangan Mama satu-satu di kepala, menangis pada dede tembak banting Mama.